bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Sebelum kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nam setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum antum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yawman. Wallahi. Wallahi alladhi la ilaha ghayru. Inna adakum ijma'u khalqu. Inna adakum. Jangan terlawain ya. Inna adakum layakman biyaman di ahli jannah. Hatta ma yakunu bayna wa bayna illa zira'un. Baik dikuala di kitab layakman biyaman di ahli nar. Baik dikuala. Wa inna adakum layakman biyaman di ahli nar. Hatta ma yakunu bayna wa bayna illa zira'un. Ayat di kaya kita kaya malu jaman ahli jannah. Baik Allah. Naam ahsan tabarakallah fikum. Faddal indak ya akhana. Indak. Ewa. Santai. Ewa. ثم يرسل عليه ملك عليه وإلهي ها عليه فيسبقوا نعم أحسن تبارك الله فيكم أنتم دافل بسم الله قال yang benar ilahi yang benar ya yang tepat ilahi yursalu ilahil malak ya mana ayo maru نعم أحسن تبارك الله فيكم فضل الأخ إقبال بسم الله ثم يكون مقدم كذلك ثم يرسل إلى الملك
kamu firu banyak mengucapkan kalimat ini. Jika tulis kiri wajali wa mali asyikir atau sahijin. Kalau Allah ilahilah ilahilu. Inna hadakum layak malu biamin al jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu ila dira Hasbiku alaihi kitab Kayak malu bi'amalin ahlina Hayduk Tuhan Apa? Wa inna ahlakum layak malu bi'amalin ahlina Hatta ma yakunu bainahu wa bainah ila dira Naam barakallahu fikum ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dan kita selesaikan pada malam hari ini syarah daripada hadis yang keempat. Yang berikutnya dipersiapkan hadis yang kelima sebagaimana seperti biasanya disebarkan satu per satu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum, kata beliau, wa hadha huwal jam'u bainal amrayn, inilah yang namanya menggabungkan di antara dua perkara. Maksudnya menggabungkan apa barakallahu fikum? Annal a'mala biqadarillahi wa annaha bi fi'lil 'abdi. Memang semua perbuatan itu dengan takdir Allah, cuman barakallahu fikum perbuatan itu adalah perbuatan hamba itu loh. Hamba berbuat, punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan juga. Cuman pilihan hamba, kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu kelompok sesat yang mereka meyakini perbuatan hamba dipaksa. Antum duduk di sini dipaksa antum. Namanya belajar ini dipaksa. Padahal siapa yang maksa? Padahal keinginan antum sendirian itu. Antum makan enggak ada yang maksa, minum enggak ada yang maksa. Nah, Jabriyah mengatakan perbuatan hamba majbur, dipaksa. Nah, keliru enggak ini? Keliru. Hamba dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan nam semacam bulu atau semacam kotoran yang kecil kemudian diterpa angin kemana saja ikut dia. Itu dipermisalkan seperti itu. Allahu musta'an. Yang sahih, hamba berkehendak, berkeinginan, punya pilihan. Namun semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mafhum soal ini ya? Kita lihat. Fal 'abdu sababun, hamba itu sebabnya. Wa dzalika li annal majnun, perhatikan baik-baik ini. Yang seperti itu dikarenakan majnun, afan agak maju dikit. Naam, ayo. Yang seperti itu dikarenakan majnun, siapa majnun ini? Orang gila, orgil. Naam, wa ghairul aqil, dan orang yang tidak berakal, wal mukrah, dan orang yang dipaksa, wan nasi, orang yang lupa, la yu'akhad. Bayangkan, enggak dihukum. Orang lupa, orang dipaksa, orang gila, orang yang tidak berakal. Naam, itu enggak dihukum dia. Karena apa? Karena bukan kehendak dia gitu loh. Paham ya? Naam barakallahu fikum, li'annahu an ghairi qasdin, karena dia berbuat bukan karena keinginan dia. Contohnya ada orang gila. Ada orang gila mecahkan kaca tetangga misalkan. Yang disuruh ganti orang gilanya atau walinya? Antum? Walinya, orang gilanya antum suruh malah dipukul antum. Paham ya? Orang gila enggak, dia intinya bisa dikatakan enggak terkontrol gitu ya, orang gila. Nah, bahkan catatan pena saja, catatan amalan diangkat dari orang gila sampai dia sembuh dan sadar. Seperti itu. Jadi ini nah kalau barakallahu fikum dalam masalah bab kita fikih masalah dia atau denda orang gila, hewan itu nanti yang dikenai bukan hewan, bukan orang gilanya, tapi pemilik hewan tersebut dan juga wali orang gila tersebut. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum, li'annahu an ghairi qasdin, karena dia berbuat bukan didasari keinginan dia. Wa laisa hadza min kasbihi, dan bukanlah ini juga merupakan usaha dia. Wala min amalihi, bukan amalan dia. Innama yu'akhadhu al-balighu al-aqilu al-mudriku, hanya saja diberikan hukuman kalau itu muncul dari orang yang baligh dan dewasa, al-aqil yang berakal, al-mudrik yang mengetahui. Maaf insyaallah ya. Nam seperti itu barakallahu fikum. Li'annahu huwa alladhi yajni 'ala nafsihi, dikarenakan dia sendiri yang menyengaja berbuat untuk dirinya. Au yajnilaha, atau dia berbuat sesuatu yang menghasilkan untuk dirinya. Paham ya? Nah, maksudnya berbuat suatu kebaikan untuk dirinya atau berbuat kejelekan yang menimpa dia sendiri, gitu loh. Dia sendiri yang berbuat. Fa imma an yajnilaha khairan, imma dia berbuat menghasilkan sesuatu kebaikan untuknya. Wa imma an yajniya 'alaiha syarran,
imma dia berbuat melakukan sesuatu yang dihasilkan untuknya berupa kejelekan, maksudnya menimpa dia sendiri gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, menghasilkan dengan perbuatan tersebut ada dua kemungkinan yang dihasilkan, imma kebaikan, imma kejelekan. Kebaikan untuknya, kalau kejelekan menimpa dirinya. Maaf insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla. Nah, perhatikan baik-baik. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Fa wallazi nafsi biyadih, fa wallahi allazi nafsi biyadih." Atau fa wallazi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Memang terkadang Syekh Shalal Fauzan ketika mensyarah lafadznya agak beda dengan yang disebutkan dalam hadis ya. Kalau dalam hadis fa wallahi allazi la ilaha ghairuh, artinya sama juga, demi zat yang berada, yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah intinya. Paham ya? Demi Allah. Naam, fa wallazi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Hada qasamun, ini sumpah. Jadi sumpah itu, huruf untuk sumpah itu ada tiga huruf. Paham ya? Al-wawu, wal-ba, wa-ta. Wallahi, billahi, tallahi. Selain tiga huruf itu enggak boleh untuk sumpah. Antum sumpah, alallahi, enggak bisa. Fillahi, enggak bisa juga. Paham ya? Billahi, tallahi, apa tadi? Wallahi. Itu untuk sumpah ya. Na'am barakallahu fikum. Tentunya pembahasannya bukan di sini, cuman penyebutan agar antum paham bahwasannya huruf untuk sumpah tiga tadi itu. Wallahi billahi tallah wawu ba sama ta. Mafhum? Ada berapa huruf tadi itu sumpah? Apa itu? Wawu ba ta, perhatikan ya. Naam. Walakin man huwal muqsim? Nah, sekarang ini sumpah, tapi siapa yang bersumpah itu loh? Siapa yang bersumpah? Adz-dzahir annahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzahir, secara dzahirnya yang bersumpah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu hadha min asli hadis, berarti ini na'am barakallahu fikum, sumbernya dari asal hadis tersebut. Waqila, ada yang mengatakan innal muqsim huwa rawi ibn Mas'ud, ada yang mengatakan yang bersumpah itu adalah perawinya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Fayakunu hadha minal mudraj fil hadis, berarti kalau seperti ini mudraj, mudraj itu istilah kalam yang diucapkan oleh seorang perawi, bukan bagian dari hadis. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan, mudrat dalam ilmu mustalah itu bukan kalamnya Rasulullah SAW, kalam seorang perawi atau kalam sahabat untuk menjelaskan hadis Rasulullah yang mungkin butuh penjelasan. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum, seperti dalam kisahnya ketika Rasulullah menyendiri beberapa hari di Gua Hira. Na'am barakallahu fikum. Na'am yatahannas, kemudian sebutkan situ atahannas ata'abud atau yatahannas yata'abad. Nah, itu namanya mudrat. Paham ya? Nah, bukan kalamnya Rasulullah SAW, tapi kalamnya seorang perawi atau seorang sahabat, fungsinya untuk menjelaskan na'am barakallahu fikum hadis atau yang semisalnya. Mafhum insyaallah ya. Berarti kalau yang sumpah ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ucapan fa wallahi allazi la ilaha ghairuh itu mudrat. Mafhum? Naam. Kita lihat. Walakin adh-dhahir annahu min kalamir Rasul, tapi secara zahirnya itu yang ucapkan itu adalah ucapan Rasulullah SAW, maksudnya itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aqsama sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masdud, telah bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan perbuatan serta ucapannya. Min babit ta'kid, nah dalam bab bentuknya ta'kid penguat biar lebih kuat lagi. Wali ahamiyati hadal amr, dan karena pentingnya perkara ini. Biasanya kalau orang sudah menjelaskan, sudah jelas, sudah paham, tapi diiringi sumpah, itu orang semakin kuat itu loh. Paham ya? Ini punya siapa? Punya Zaid misalkan. Orang tahu itu punya Zaid, tapi wallahi demi Allah punya Zaid. Tambah kuat enggak? Tambah kuat. Paham ya? Jadi sumpah itu terkadang fungsinya untuk ta'kid tadi, untuk memperkuat. Paham maksudnya? Kalau dia tidak percaya lagi bagaimana? Nah, barakallahu fikum, boleh ditambahkan tiga-tiga yang disebutkan. Wallahi wa billahi wa tallah, barang ini punya Zaid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu sebutkan dalam kitab masalah apa? Bahasa Arab, bahwasanya na'am sumpah terkadang didatangkan untuk ta'kid, untuk menguatkan. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga antara dirinya dengan surga itu tidak ada jarak lagi kecuali dirak sehasta. Paham ya? Kalau ini shibr namanya. Shibron bishibrin, itu namanya apa? Sejengkal demi sejengkal. Kalau dira'un itu sehasta. Nah, kalau ba'un apa? Apa namanya? Ayo, nam.
apa namanya wallahu apa ewa sedepa, istilahnya gitu. Paham ya? Kalau ini shibran bishibrin itu namanya sejengkal demi sejengkal, shibrun. Kalau dira'un sehasta, kalau ba'un sedepa, sedepa dari sini sampai sini kan. Nah, barakallahu fiikum. Kalau ini adudun, paham ya? Namanya adud, paham ya? Lengan ini. Nah, barakallahu fiikum. Itu diteliti sendiri dalam bahasa Arab. Intinya syahidnya di sini barakallahu fiikum, jarak antara orang yang ngamalkan dengan surga tinggal sejengkal, bayangkan itu. Nah, tinggal sehasta. Fayasbiqu ahli kitab, tiba-tiba catatan na'am barakallahu fikum untuk orang tersebut sudah mendahulunya. Ternyata dia tercatat untuk orang apa? Penduduk neraka, bayangkan itu. Tinggal sedikit padahal. Kita lihat. Ya'ni alladhi quddiralah. Maksudnya apa? Telah mendahului catatan tersebut yang telah ditakdirkan untuknya. Ay kutiba alaihi, yang sudah tercatat ditulis untuknya. Oleh karena itu barakallahu fikum, datang dalam suatu hadis yang sahih, al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Ain itu semacam ujian yang Allah telah berikan kepada beberapa orang yang Allah telah kehendaki. Jadi ain itu biasanya menimpa orang yang na'am barakallahu fikum, kalau dia melihat itu biasanya yang dilihat itu bisa hancur, bisa rusak. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita melihat suatu perkara yang menakjubkan, yang mengherankan, jangan wah 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 dan gitu. Tapi apa? Suruh mendoakan dan barakah. Barakallahu fi, Allahumma barik. Na'am barakallahu fiik, misalkan Allah barik fiik, Allahumma barik, dan wah 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 bagus sekali ya. Itu kan kita enggak tahu, karena yang namanya ain ini enggak setiap orang punya gitu loh, dan enggak setiap orang Allah telah uji. Na'am. Kemudian lanjutan hadis itu apa? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya apa? Ain inilah yang mendahului takdir. Bayangkan, karena sekali lihat hancur. Kalau seandainya ada. Paham ya? Kalau seandainya ada, tapi ternyata enggak ada. Bahkan ain itu sendiri terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham maknanya? Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, ain inilah yang mendahulunya. Tapi enggak ada. Bahkan ain sendiri pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Dulu di Damaskus kami mendengar kisahnya, ada salah satu orang Indonesia, terkenal orang Indonesia sana itu rambutnya bagus-bagus rambutnya. Paham ya? Dipanjangkan pun masyaallah. Ada orang suatu ketika melihat rambutnya orang Indonesia itu megang gini ya, tapi dia enggak mengatakan Allahu barik, mendoakan, cuman saking kagumnya itu. Tiba-tiba dia pulang sampai kamarnya rontok rambutnya, bayangkan itu. Ya dikhawatirkan aja kena ain itu aja. Karena apa? Karena memang reaksi istilahnya apa? Pengaruh ain itu cepat sekali. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, karena semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azza wa jazakumullah. Nah, orang yang kena ain seperti ini atau orang yang kena sengatan binatang berbisa itu yang afdalnya diruqyah. Paham ya? Diruqyah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat. Naam, fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar. Akhirnya sudah tercatat dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fa sara huwa sabab. Maka menjadilah dialah sebabnya. Idh huwa alladhi 'amila, karena dia yang amalkan. Fa yadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka wal iyad billah. Awal mulanya orang yang saleh, baik, bagus, karena gara-gara teman duduk wal iyad billah, gara-gara sahabat teman tadi, dia akhirnya tergiring mengikuti teman duduk yang jelek tadi. Nah, akhirnya ketika di akhir hayatnya dia pun bersama teman jeleknya. Paham ya? Karena teman dekat atau sahabat itu pengaruhnya besar. Oleh karena itu carilah teman yang bagus, yang baik, yang mengenal Al-Qur'an was sunnah. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Paham ya? Dipermisalkan dulu, sudah kita lewati hadis yang sahih mengenai permisalan teman duduk, bayangkan. Bagaikan penjual minyak wangi, itu kalau teman duduknya baik. Yang satunya pandai besi. Pandai besi itu biasanya orang yang suka mengolah besi. Biasanya ada dua bulatan gini, dia gini-gini kan pakai besinya. Nah, itu apinya naik-naik biasanya. Pandai besi. Nah, itu permisalannya teman duduk yang baik tadi seperti orang penjual minyak wangi. Antum kalau berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun dekat-dekat enggak beli minyak wanginya, tercium bau wangi. Paham ya? Wah, ini bau misik ini ya. Wah, ini bau silver misalkan, seperti itu ya. Ngam, karena apa? Walaupun antum enggak beli, tercium bau wangi. Nah, biasanya orang yang jual minyak wangi ngasih. Sini antum dikasih gitu. Wangi juga sudah. Paham ya? Atau antum beli kalau punya uang. Wangi juga di situ. Pokoknya serba wangi intinya. Maksudnya kalau teman duduk orang baik itu, walaupun antum enggak baik, dinilai orang baik. Misalkan kelihatannya preman, kelihatannya istilahnya anak yang
durhaka, yang ngeyel, tapi dia ternyata temannya orang baik, pakai sorban, pakai jubah misalkan, orang nilai masya Allah si fulan baik ya, padahal dia gak baik aslinya, cuman gara-gara teman duduk tadi, bayangkan itu. Jadi orang pun melihat sudah bagus. Yang kedua, teman jelek. Bagikan orang yang berteman dengan tukang pandai besi tadi, atau deket-deket ciuman atau istilahnya baunya, bau apa? Bau bakar-bakar. Itu pun kalau antum selamat dari percikannya. Kena percikannya, sobek bajunya sudah. Paham ya? Intinya apa? Serba jelek di situ. Nah, ini bukan maksudnya menghinakan orang-orang yang kerja pandai besi, cuman permisalannya seperti itu. Nah, pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu ada ungkapan apa? At-tuyur ala ashkaniha taqa'. Burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang semisalnya, sejenisnya. Paham ya? Burung akan hinggap dengan burung yang sejenisnya atau semisalnya. Ini menunjukkan bahwasannya pengaruhnya besar. Oleh karena itu ikhwan fillah azza wajallaakumullah, semoga kita senantiasa menjaga keistiqomahan dengan cara mencari teman duduk yang baik, teman duduk ahlu sunnah, sehingga kita keliru pun diingatkan. Karena teman duduk yang baik, yang bagus itu kalau kita keliru diingatkan, bukan malah kita keliru dibantu keliru. Paham ya? Kita melenceng malah sekaligus dilencengkan sekalian. Nah, itu enggak bagus itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Nam id huwa alladhi amila fayadkhulha, karena dia yang ngamalkan akhirnya dia masuk neraka. Yang kedua, qala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli annar, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga jarak antara dia dengan neraka itu tidaklah jauh jaraknya melainkan tinggal sehasta jaraknya itu. Fayasbiqu 'alal kitab, tapi ternyata catatan takdir untuknya telah mendahulunya. Faya'malu bi'amali ahli jannah, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, masuk surga. Ini kisahnya seperti orang-orang yang tersaksikan masa mudanya dia berandalan, anak jalanan, anak pang misalkan, barakallahu fikum, intinya anak nakal, kemudian dia tobat, sampai besar pun tobat, sampai tua tobat, meninggal dunia di atas sunnah, masya Allah. Mungkin orang anggap, wah ini anak ini gak akan masuk surga nih. Orang-orang mungkin ya, karena belum tahu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nilai orang, wah ini kayaknya orangnya itu kayak berandalan, enggak beres nih misalkan. Ternyata suatu ketika tobat dia. Tobat menjadi orang yang baik, yang bagus. Ini kita saksikan. Nah, barakallahu fikum, mungkin antum hidup di kampung, terkadang ada masyarakat yang benci kita. Ngejek-ngejek kambing, wedhus misalkan ya. Penyukurnya panjang, kemudian celananya cingkrang, kebanjiran, ternyata orangnya itu tobat dan ikut ahlu sunnah itu loh. Ada seperti itu, ada. Ada kan? Ada. Nah, barakallahu fikum, karena anda menyaksikan sendiri dan juga membuktikan sendiri gitu loh. Maksudnya itu ada beberapa orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah setelah ngajak kita habis-habisan. Masya Allah. Diajaknya bukan main, ini apa ini? Kambing aja. Paham ya? Ini apa keluarganya pakai karung, maksudnya pakai cadar dengan karung. Allahu musta'an. Ninja misalkan, sabar. Insyaallah biidznillah, kita doakan saja. Semoga dia dapat hidayah. Ternyata benar. Nah, terkadang seperti itu. Sudah diajak habis-habisan ternyata dia tobat. Tobat ketemu kita. Maaf ya, dulu kami ini mengajak dan kita tahu. Tapi kita maafkan kan? Posisi dia sudah tobat beneran dan ikut ngaji, alhamdulillah. Banyak seperti itu kejadian. Nah, ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa memprediksikan. Jadi takdir itu tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Apa prediksi? Apa prediksinya, Tom? Tidak bisa diperkirakan atau ditebak oleh manusia. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi dinna azzani wa azzakumullah, kita lihat. Hada yadullu ala annal a'mal bil khawatim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tergantung penutup hidupnya. Jadi jangan sombong, wah ana sudah sunni salafi. Sudah berapa tahun? Sejak zaman laskar jihad katanya. Enggak mungkin kalau kita keliru, enggak mungkin kalau kita ini enggak selamat, mesti selamat surga. Nah, jangan, hati-hati. Hati-hati ya. Kita enggak boleh aman dari fitnah, enggak boleh aman dari makar, enggak boleh aman dari apa? Tipu daya, barakallahu fikum. Tetap berusaha. Berusaha, berjuang agar kita istiqomah hingga akhir hayat. Itulah yang paling bagus. Tapi kalau langsung sombong gitu, kemudian pokoknya enggak mungkin anak keliru. Lah kok bisa? Sudah bertahun-tahun anak ngaji ini, sejak laskar jihad dulu katanya. Allahu musta'an. Kok bisa itu? Bukan jaminan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun." Nah, barakallahu fikum, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang ruki. Walaupun dah lama ngaji, yang sudah hafal Al-Quran, hafal Sunnah, jangan merasa aman barakallahu fikum. Terus kita berupaya, banyak berdoa, nam, berjuang, berkorban untuk menjaga keistiqomahan. Karena istiqomah itu yang berat barakallahu fikum. Kalau cuma mengucapkan mudah, ana beriman sunni salafi, istiqomahnya itu loh yang berat itu, paham ya? Istiqomah itu yang berat. Oleh karena itu butuh perjuangan dan pengorbanan barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza nazakumullah, ini in annal a'mal bil khawatim, hanya saja semua amalan tergantung penutup hidupnya. Oleh karena itu orang yang meninggal di atas sunnah, di atas Islam, itu meninggal di atas seluruh kebaikan. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, suatu ketika ditanya oleh salah seorang, ya Abu Abdullah, bagaimana pendapat mengenai orang yang meninggal di atas sunnah? Nah, dengan sama'na ya, beliau mengatakan, uskut, diam kamu. Man mata ala al-islami wa sunnah mata ala al-khairi kullih. Aw kama qala rahmatullah. Artinya apa? Orang kalau meninggal di atas Islam dan sunnah, itu meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Masya Allah, Islam dan sunnah. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzan azakumullah, banyak-banyak berdoa. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang perlu kita ulang-ulang. Sudah hafal belum antum? Ewa, dihafalkan, dibaca. Namun waktu-waktu yang dikabulkan doanya yang terlupakan, hari Jumat barakallahu fiikum, diantaranya antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, nah barakallahu fiikum, semuanya masya Allah banyak waktunya. Yang jelas jangan sampai terluputkan baca doa tadi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa annal mu'tabara ma yamutu 'alaihi insan, karena yang dianggap itu adalah na barakallahu fikum, kapan manusia itu meninggal dunia. Nah, maksudnya terakhir kali dia meninggal dunia itu yang dianggap amalan yang terakhir kali dia na barakallahu fikum melakukan ketika meninggal dunia. Min khairin, berupa kebaikan, aw syarrin, atau kejelekan. Na barakallahu fikum. Falau annahu afna umrahu bitta'ah, kalau seandainya dia menghabiskan umurnya untuk ketaatan, sumartadda, hati-hati ini, kemudian dia murtad fi akhir hayatih, di akhir hidupnya, ilal kufri, murtad menuju kekufuran, sara min ahlin nar wal iyadzubillah, dia menjadi penduduk api neraka wal iyadzubillah. Berlindung itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri akhi barakallahu fikum. Au dhalla ala islamihi, atau dia terus berada di atas islamannya, lakinnahu amila amalan, tapi ternyata di akhir hayatnya dia berbuat dengan sebuah amalan, yujibu dukhulahu walam yakfur, yang mengharuskan dia masuk ke neraka walaupun dia tidak sampai kafir. Maksudnya dosa besar. Dakhalan nar, dia akan masuk neraka, idza syaa Allah dukhulah, jika Allah taala menghendaki itu masuk. Fal ibratu bil khatimah, yang jadikan patokan adalah penutup akhir hayat. Paham ya? Oleh karena itu kita senantiasa minta, Allahumma inna nas'aluka husna khatimah. Ya kan? Ya Allah, kita meminta kepadamu, nah barakallahu fikum, agar diberikan apa? Penutup hidup yang baik. Nah, ingat baik-baik ya, teman duduk pengaruhnya besar. Bayangkan Abu Thalib, kakeknya Rasulullah, nah barakallahu fikum, atau pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, ketika mau meninggal dunia, Rasulullah pun mentalkinnya. Bayangkan itu. Tapi karena di antara pengaruh besarnya di situ ada teman duduk yang jelek. Nah barakallahu fikum, siapa nama Abu Thalib antum? Siapa? Abu Thalib siapa namanya? Allahu musta'an. Abu Thalib siapa namanya? Abu Thalib. Antum? Ingat-ingat ya caranya itu, ingat baik-baik ini pengalaman aja. Antum punya buku tulis, perhatikan baik-baik dulu. Punya buku tulis, di bagian paling belakang antum tulis nama-nama yang penting. Ya. Begitu antum tanya enggak bisa, ketahuan. Tapi kalau antum dicampur bawa antum, siapa namanya Abu Thalib? Enggak ketemu, susah nyarinya. Tapi kalau dengan pengalaman yang anak pernah buktikan seperti itu, enak sekali cara merujuknya. Siapa Abu Thalib? Oh, dia lupa. Kelihatan ada di sini. Misalkan gitu caranya ya. Jadi penting sekali Abu Hurairah tulis. Jadi nama-nama kunyah yang penting, tulis Abu Hurairah, Abu siapa, terus itu. Penting sekali itu ya. Untuk apa? Mengkokohkan maklumat tadi itu. Paham ya? Tapi kalau antum campur baur, tulisan campur baur itu, karena pengalamannya yang sudah berlalu ya berlalu, itu susah nyarinya.
siapa namanya Abu Lahab. Mana bingung dia. Digini-gini kan enggak ketemu juga. Ternyata dia juga enggak nyatet itu loh. Allahu musta'an. Jadi upayakan tercatat dan diingat-ingat. Allahu musta'an. Karena ilmu itu apa? Qanyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Mafhum ah Yusuf? Ya mana ampara kalau fiqh, jadi perlu diperhatikan. Abu Thalib siapa namanya? Abdul Manaf, Ahsan. Abu Thalib, Abdul Manaf, Abdul Muthalib. Kakaknya Rasulullah. Siapa? Syaibatul Hamdi. Ingat-ingat ya, Abu Thalib ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Abu Thalib, Abdul Manaf. Nah, Abu Thalib ini ketika ditalkin Rasulullah, ternyata ada dua orang tertenguk. Paham ya? Istilahnya orang yang nah barakallahu fikum suka membisikin. Orang jelek ya, Allahu musta'an. Yaitu siapa dan siapa antum? Hah? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Hasan, ingat-ingat ya. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua orang ini bisik-bisiki atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu benci apa dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya benar ya, terpengaruh. Dan di akhir hayatnya apa? Fa'aba ayyakula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Dia enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, bayangkan tuh. Teman duduk barakallahu fikum, hati-hati. Nah, jadi yang kita sudah hijrah, meninggalkan teman-teman yang masa lalu, ya alhamdulillah, syukuri barakallahu fikum. Kalau seandainya ada teman-teman masa lalu yang mereka mau hijrah, silahkan. Jangan apa, kita sudah hijrah kemudian temannya masih orang-orang yang penggemar sepak bola, klub ini, paham ya? Kemudian menjadi supporter ini, paham ya? Enggak perlu barakallahu fikum. Yang dihafal sekarang bukan pemain sepak bola tapi Al-Qur'an was sunnah dan beberapa nah barakallahu fikum para sahabat dan juga para tabi'in, nama-nama mereka yang dihafal barakallahu fikum. Nah, diganti semuanya. Insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau beli kaos pun jangan kaos-kaos yang berbau-bau sepak bola sudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum Juventus misalkan jangan. Paham ya? Intinya hindari seperti itu. Karena terkesan dia masih seakan-akan senang dengan sepak bola itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kalau cuma mau sepak bola setiap Jumat olahraga silakan sepak bola, tapi enggak perlu dikasih nama-nama kaosnya atau semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu yang berlalu berlalu. Yang berikutnya semoga lebih maju dan bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, ini sekedar penyebutan bahwasanya ternyata akhir hidup itulah jadi ukuran. Na'am barakallahu fikum, akhir hidup yang menjadi ukuran. Fal ibrah bil khatimah, yang jadikan patokan adalah penutup akhir hidup tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Na'am. Wakadzalika law afnal 'abdu umrahu bil kufri. Seperti itu pula kalau seorang hamba menghabiskan umurnya untuk barakallahu fikum di dalam kekufuran. Tsumma manallahu 'alaihi bitaubah 'indal maut. Kemudian Allah Ta'ala berikan karunia untuk bertaubat ketika menjelang matinya, qabla an tughargira. Sebelum dia apa? Nah, tughargir, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, qabla an tughargira ruhuhu. Sebelum ruhnya sampai di kerongkongan, dakhalal jannah, masyaallah. Karena masih ada kesempatan, masih ada apa? Kesempatan barakallahu fikum. Nam yakbalullahu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Ta'ala itu menerima taubatnya seorang hamba selama belum yughargir. Apa yughargir antum? Antum ghargharah apa ghargharah? Ghargharah apa? Yughargir, yughargir apa yughargir? Antum? Sudah sampai di kerongkongan. Yughargir itu biasanya kalau orang mau meninggalkan ada suara yang kayak suara bising-bising itu ya. Nah, barakallahu fikum, intinya ada suara kayak serak-serak itu. Nah, barakallahu fikum yughargir. Nah, yang jelas selama belum yughargir masih diterima dan masih dibuka pintu taubah barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa lidzalika yanbaghi lil muslim an yuksira min ad-du'a bi husni khatimatihi, masyaallah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa dengan apa? Agar diberikan na'am barakallahu fikum penutup akhir hayat yang bagus. Wala yaghtarra bi'amali, jangan tertipu dengan amalannya. Perhatikan baik-baik ini, jangan tertipu dengan amalannya. Wah, ana udah lama ngaji salaf ini. Udah berapa tahun? 10 tahun lebih katanya. Jadi kalau cuma untuk masuk surga itu cepat katanya.
Allah musta'an, jangan sok seperti itu. Kita hanya bisa berharap, berharap semoga termasuk penduduk surga dengan menempuh bagaimanapun caranya, berkorban, berjuang untuk apa? Menempuh surga tersebut, yaitu Al-Qur'an was sunnah jalannya. Al-Qur'an was sunnah. Wala dalila ilallahi wal jannah siwa Al-Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Seberat apapun, sepahit apapun, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Li'anna barakallahu fikum li'annahu la yadri ma yukhtamu lahu bihi. Karena dia enggak tahu apa yang akan dijadikan penutup untuknya nanti. Jadi jangan tertipu dengan amalannya. Anda sudah nyumbang sekian-sekian M misalkan, jangan. Paham ya? Nah, terus beramal. Nah, kata enggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Nah, oleh karena itu sering kita ucapkan dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah, apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah nam kami kepada jalan yang lurus ya Rabb. Nah, kenapa? Karena kita enggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Terus minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Bukan berarti kita berada di atas jalan yang bengkok, itu enggak. Cuman berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat, itu maknanya. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullahu jami'an, kita lihat berikutnya. Wa ala hadza, dan berdasarkan penjelasan ini, la yuhkamu ala insan annahum min ahli an-nar aw min ahli al-jannah bi mujabi a'malihi. Berdasarkan penjelasan ini, jangan sekali-kali seseorang dihukumi. Ada hewan yang masuk. Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Jadi jangan sampai seseorang dihukumi bahwasanya dia termasuk penduduk neraka atau penduduk surga, dipastikan gitu, semata-mata karena amalannya. Wah, dia si fulan meninggal. Siapa si fulan? Itu loh sunni salafi, pasti masuk surga dia. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Semoga dia termasuk penduduk surga. Itu yang bagus. Karena enggak ada nas kecuali yang dinaskan dengan dalil, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebutkan semuanya antum. Borongan. Siapa? Khulafa Ar-Rasyidun, 4 sudah. Hah? Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam. Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi. Al-Asharah Al-Mubasyaruna bil Jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Satu lagi, Abdul bin Auf. Ahsantum barakallahu fikum. 10 orang tersebut antum pastikan boleh enggak? Abdul bin Auf pasti di surga. Boleh enggak? Boleh, kan ada dalilnya. Paham ya? Ukasyah bin Mihsan di surga enggak? Naam, ada dalilnya. Namun yang enggak ada dalilnya, jangan gara-gara amalnya kita hukumi secara pasti. Misalkan ada orang meninggal, si fulan meninggal, siapa? Naam, Abdullah bin Abdullah misalkan. Kita enggak tahu, kemudian dia sunni salafi, tapi kita cuma bisa mendoakan semoga Allah telah merahmatinya dan juga mengampuni dosanya, dan semoga Allah telah masukkan dalam surganya. Itu enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau pastikan jangan. Ada juga orang yang meninggal dunia, nah barakallahu fikum, dari kalangan nam barakallahu fikum, istilahnya setelah dohirnya amalannya amal kekufuran misalkan, kita pastikan juga jangan. Nam barakallahu fikum. Karena kita enggak tahu sebab dia melakukan kekufuran itu, apakah karena bodoh atau karena dia dipaksa atau karena dia lupa atau karena dia keliru. Paham ya? Si fulan meninggal, si fulan siapa itu? Si fulan yang jarang sholat, dia pasti dia di neraka misalkan. Nah, enggak boleh dikhawatirkan dia masuk neraka. Dikhawatirkan, karena perkara-perkara seperti itu kan perkara yang berbahaya. Jangan sampai kita menta'yin vonis kemudian tanpa bukti. Barakallahu fikum. Na'am, Allahumma musta'an. Kecuali yang sudah dinaskan. Abu Thalib di mana? Jelas, enggak boleh ragu. Ragu malah kafir. Paham ya? Nah, karena sudah kita lewati kan, man syakka fi kufrihi, barang siapa yang ragu terhadap kekufuran orang kafir atau nah barakallahu fikum yang semisalnya, maka dia sendiri kafir. Jangan ragu, barakallahu fikum, yang sudah dikafirkan kafir. Naam. Kita lihat berikutnya. Naam barakallahu fikum. Illa man syahida lahu Rasulullah SAW, kecuali orang yang Rasulullah persaksikan, maksudnya dia termasuk penduduk surga. Li'anna hadha raji'un ila ilmi Allah Ta'ala, karena perkara ini, masalah memfonis ya,
meletakkan seorang ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ini termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal khawatim allati yamutu 'ala al-insan, dan kembali kepada penutup akhir hayat manusia. Wal khawatim la ya'lamuha illallah. Sedangkan penutup akhir hayat manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang keberapa? Yang keempat, insyaallah taala kita akan masuki hadis yang kelima. Kesimpulannya, hadis yang keempat ini pembahasannya adalah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan karena sudah istiqamah, kemudian sudah merasa sunnah, merasa di atas al-sunnah, kemudian merasa aman dari fitnah. Jangan. Berupaya, berusaha. Kita semuanya enggak maksum dari kesalahan. Perhatikan baik-baik, kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Masih saja kita berbuat kesalahan. Oleh karena itu, bukan berarti kita terus melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi berupaya, berusaha untuk apa? Membenahi. Yang bengkok diluruskan, yang keliru berupaya untuk di barakallahu fikum dibenahi agar menjadinya lurus dan benar. Seperti itu barakallahu fikum. Adapun hadis yang kelima insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu salamat al afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bi manihi wa karamih an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.